Assalamualaikum. Kali ini kita akan praktekkan gimana sih caranya nuyul koin Shopee. Oke. Langsung aja. Pertama-tama kita langsung buka aja akun utama Shopee kita. Di sini saya akan cari koinnya lewat Shopee Games ya. Kemudian pilih Shopee tanam. Nah, di sini nanti kita akan menyiram untuk dapetin koin Shopee. Kalau punya ada teman ya kita minta tolong teman. Kalau nggak ada teman ya kita tuyul aja lah biar cepat. Oke. Selanjutnya kita pakai Parallel Space ya di sini. Aplikasi tuyul kita. Kita buka dulu. Ya. Klik mulai. Bentar, ini masih loading. Nah, di sini pertama kita pilih salah satu aja. Soalnya Shopee-nya belum keluar. Klik terima. Nah, ini tambahkan aplikasi. Kita pilih Shopee. Kita buka. Jadi di sini kita seolah-olah bikin akun fake ya, buat bantu nyiram tanaman kita tadi biar cepet dapetin koin Shopee. Kita pilih lanjutkan dengan Google. Nah, kemudian masukkan email. Seperti biasa, kita masukin akun Gmail tuyulan kita. Nah, kita pilih salah satu yang udah kita siapin. Kemudian ketikkan passwordnya. Kita lewati aja 7. Klik lainnya, setuju. Kita copy aja username-nya. Kemudian daftar. Nah, setelah jadi seperti ini, kita buka ke beranda ya. Pilih Shopee tanam. Kalau nggak ada di halaman depan sini, kita pilih Shopee game tadi, sama seperti di awal. Nah, kemudian kita nanam dulu ya ini. Nah, pilih yang pohon koin ini 50 sampai 100 ribu. Siram dulu. Nah, setelah ini kita klik minta bantuan.
Nah, di sini kita minta bantuan ke akun utama kita. Fungsinya nanti biar akun utama kita bisa nyantol gitu ya di akun tuyul ini. Jadi kita bisa dibantu akun tuyul buat nyiramnya. Oke, sudah kita copy tadi linknya yang ada di tadi. Kita pastekan di Chrome. Kemudian kita buka pakai akun utama kita. Nah, jadi di sini nanti kita masuk akun utama dengan cara mancingnya itu kita nyiramin tanamannya akun tuyul tadi. Nah, karena kita kan nggak berteman ya, jadi agak susah. Nah, kemudian kita kembali lagi ke Parallel Space Shopee yang tadi. Back, kita cek di notifikasinya. Nah, di sini ada akun utama kita yang udah bantu. Kemudian selanjutnya, ya udah kita bantu akun utama kita buat nyiram. Jadi cara kerjanya cuma gini aja. Kita bantu dia untuk nyiram biar cepet panen. Nah, berkurang ya. Oke, selanjutnya kita ulang lagi. Ulangnya juga cukup gampang. Kita keluarin dulu. Kita scroll ke bawah. Dan pilih pengaturan akun. Terus kita log out. Setelah kita log out, kita bisa mulai daftar lagi dari awal ya. Caranya cukup sama, kita ulang-ulang aja dari awal, daftar dengan Google, terus tambahkan akun lainnya. Ini langsung aja kita tambahkan akun lain, terus kita masukkan email tuyul kita yang udah disiapin. Kita copy. Terus kita masukkan passwordnya. Oke, lewati dulu. Caranya tetap sama ya, ini saya cuma menunjukkan dia cara mulai nuyulnya lagi. Soalnya kadang nggak banyak yang nanya, setelah nuyul mau nuyul lagi gimana sih caranya? Nah, makanya di sini saya tunjukin lagi gimana cara nuyulnya di sini. Cara keduanya. Setelah kita tanam di akun tuyulnya, kita klik minta bantuan teman, kita copy tautan ya, salin tautan ya, bukan salin info. Kita salin tautan, kemudian kita pastekan di Chrome atau browser kalian, entah apa, terserah pakai apa aja. Klik buka, terus pilih akun utama. Kenapa di situ ada dua akun Shopee? Karena di sini saya pakai Xiaomi ya, pakai akun ganda, jadi saya punya dua akun Shopee. Yang saya praktekkan ini akun utama saya. Nah,
Setelah disiram, kita balik lagi ke paralel, kita cek di akun tuyul kita notifikasinya. Nah, di sini udah detect ini akun utama kita. Kemudian kita tinggal siram aja dan berkurang. Oke, seperti itu ya caranya kerjanya. A few moments later. Langsung aja ini saya persingkat. Untuk dapetin poinnya, saya tunjukkan kalau saya benar-benar dapet. Nih, tinggal satu siraman aja. Dan kemudian di sini saya berhasil panen. Mari kita lihat kita dapat berapa poin ini. Nah, di sini kita panen sekarang. Nah, kita dapat 4000 koin Shopee dari kita yang tuyulan tadi dari Shopee tanam. Dan kita cek ya apakah di historinya, di riwayatnya itu ada. Nah, ini ada ya, Shopee tanam 4000. Ada penambahan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.